Dalam sembarang kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal di sini. Benny bermain ke rumah pamannya. Paman Benny sedang membuat taman berbentuk segitiga siku-siku. Jika pada panjang kedua sisi penyikunya adalah 80 cm dan kali 150 cm, berapakah panjang salah satu sisi tamannya? Nah, berapa panjang pagar yang dibutuhkan Paman Benny seluruhnya? Nah, di sini saya akan menggambarkan segitiga siku-siku. Nah, di sini penyikunya yaitu adalah 80 cm ya. Kemudian untuk sisi yang lain di sini 150 cm ya. Nah, di sini untuk sisi yang tidak ada itu adalah yang C ya. Di sini kalau kita tulis A, B, C. Nah, kita akan menggunakan rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras sendiri adalah akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Sehingga di sini kalau kita balik C kuadrat atau C pangkat 2 itu adalah akar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, A-nya di sini adalah 150 cm ya. Pangkat 2 tambah B-nya 80 pangkat 2 ya. Nah, kita kalikan di sini berarti 150 dikali 150 ya. Nah, 150 tambah 150 dikali 150 sendiri itu adalah 22.500. Ditambah dengan 80 kali 80 itu adalah 6.400 ya, ini diakarkan, ini juga sama. Setelah itu kita jumlahkan 6.400 ditambah 22.500 ya. Jadi akar dari 28.900 ya. Nah, kalau kita akarkan itu adalah 170 cm, sehingga C ini adalah 170 cm. Nah, kemudian di sini ditanyakan berapa panjang pagar ya. Nah, kita tulis di sini panjang pagar. Nah, panjang pagar sendiri berarti kelilingnya ya. Kelilingnya berarti kita tambahkan saja A tambah B tambah C. Berarti 150 ditambah 80 ditambah dengan 170. Nah, kalau kita tambahkan 150 ditambah 80 ditambah dengan 170 itu adalah 400. Sehingga untuk panjang pagar adalah 400 cm. Nah, itu saja yang disampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.